Usai mengalami kekalahan atas Mitra Kukar dan mendapat desakan mundur oleh supporter, pelatih Persiba Balikpapan Jaya Hartono justru tak tampak dalam sesi latihan pada Kamis sore. Program recovery dan persiapan menghadapi Pusam sementara dipimpin oleh Listiadi. Isu bahwa Jaya Hartono akan segera dipecat sebagai pelatih Persiba Balikpapan semakin santer. Pada sesi latihan Kamis sore ini, Jaya Hartono sudah tidak tampak di lapangan. Begitu juga dengan asistennya Rahmin Sanjaya. Latihan pemulihan kondisi fisik dan persiapan menghadapi Putra Samarinda dipimpin oleh Listiadi, ditemani oleh pelatih kiper Adi Wijoyo. Kemana Jaya Hartono? Rumor yang belakangan berhembus adalah ia akan segera dilengserkan. Namun keputusan tersebut baru dibicarakan dalam rapat mengurus. Mengenai Persiba, Faisal Husin juga membenarkan lengsernya Jaya Hartono dari kursi pelatih. Menurut Faisal, Jaya telah berpamitan kepada pemain usai timnya dikalahkan Mitra Kukar di kandang. Ya itu kita nanti malam ada rapat pengurus. Tapi dia sudah ucapkan salam sama pemainnya tadi. Iya, mereka sudah. Statusnya sementara ini? Ya, bukan pelatih Persiba. Statusnya ya, sementara ini ya hasil Bang Listiadi yang bawa tim sementara. Rumor yang beredar Jaya Hartono 90% sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Sisanya menunggu surat pemecatan dari Persiba. Namun andai Jaya Hartono tak mengundurkan diri, Persiba hanya akan membebas tugaskan Jaya Hartono dari kursi pelatih. Gatot Pramono, Balikpapan TV.